Di mana perlindungan bagi kami perempuan dan anak? Sampai hari ini tidak ada. Merintih, tidak tahu kapan mengadu. Wahai orang yang menggaungkan tentang janji sakti, hari ini kau penghancurnya. Kau penghancur sebenarnya. Saat diri kami dirampok, tidak ada jata diri kami. Patut dipertanyakan. Sang pahlawan palsu, kau janjikan keadilan, tapi hari ini kau jual murah. Seolah kami suap kita, suara kami tergayangkan. Getayangan tak ada lagi. Sayangnya, hari ini kaulah penghancurnya. Kau penghancurnya. Kau penghancur sebenarnya. Tidak terdengar bagi kami. Oh, polisi. Sang pahlawan sebenarnya. Tidak. Saudariku, hari ini harga diri perempuan sudah tidak ada lagi. Sayangnya, di balik seragam mereka yang kokoh, yang rapi, tidak ada wibawa di bawahnya. Sayang sekali. Tapi ingatlah, hanya kebusukan yang terpendam. Di mana hati nurani? Tapi ingatlah, wahai pelanggar sumpah saksi, roda keadilan terus berputar, seolah nanti kebenaran akan menjemputmu, kebusukanmu akan terbongkar tanpa lawan palsu. Di mana perlindungan bagi kami, pahlawan palsu? Telinga-telinga mereka tertutup tuli. Acuh tak acuh terhadap kenyataan yang ada. Mereka mengetahui, namun seolah tak peduli. Lalu, apa yang mereka perhatikan ketika akal telah tergerogoti oleh nafsu? Kebiadaban justru menjadi tonggak utama dalam tindakan mereka. Kekejian, pelecehan, dan kekerasan dilakukan dengan penuh kesadaran pada nama yang mereka sandang. Muak sudah dengan semua ini. Kekejian, pelecehan, penindasan, penggusuran, dan berbagai porak-poranda di negeri Konoha merajalela tanpa henti. Inilah saatnya memulihkan ketulian dan kebutaan mereka, membangunkan pemerintah kepada kenyataan yang ada. Saatnya menyuarakan kebenaran, melawan kebangkitan, dan membangun kembali peradaban dengan keelokannya. Kami anak Papua, kami hak bebas, kami punya hak bebas. Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Jangan takut, kami harus maju untuk mempertahankan hak-hak kami. Ayo, angkat tangan kalian. Perlawanan bagi mereka, kapitalis di negara. Ayo maju, lawan! Lawan! Thank you.
bisa menguasai Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahitaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Salam cinta, salam juang. Dengan cinta kita berjuang. Salam satu pergerakan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Teman-teman, 292.000 hutan tropis Indonesia telah dibabat oleh pemerintah Indonesia. Proyek-proyek sialan yang dibangun tanpa mementingkan bagaimana kesejahteraan rakyat, hanya memikirkan bagaimana kapitalisme sehingga korupsi marak di mana-mana. Hancurkan kapitalisme, runtuhkan feodalisme, lawan imperialisme. Kawan-kawan, dari Kalimantan sampai Papua, hutan kita sudah dibawa habis oleh pemerintah. Hak-hak daripada rakyat tidak dipedulikan oleh pemerintah yang sekarang. Dan sekarang saatnya dia turun, kita adili 10 tahun pemerintahan Jokowi Dodo. Sepakat kawan-kawan, hidup rakyat Indonesia. Hidup tani. Kawan-kawan, saya datang dari Lombok. Kawan-kawan tahu bagaimana kemudian Kes Mandalika menjadi sorotan negara, menjadi sorotan internasional. Tapi coba lihat bagaimana hak daripada masyarakat direbut. Pelanggaran hak di mana-mana. Jangankan manusia yang kurus kawan-kawan, anjing pun kurus tidak dapat makan. Katanya kesejahteraan ekonomi, tapi mana rakyat masih ditindas. Pelanggaran HAM masih terus di mana-mana kawan-kawan. Pelanggaran HAM yang ada di Papua, bagaimana masyarakat adat tidak dipedulikan padahal sudah dilindungi kesejahteraan masyarakat dan masyarakat adat dilindungi oleh undang-undang. Hidup mahasiswa. Dengan ini, saya selaku koordinator lingkungan versi penindak keras menuntut rezim Jokowi untuk diadili atas bagaimana kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh Indonesia. Sepakat kawan-kawan. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup dulu. Hidup tadi. Hidup pendidikan. Baik, terima kasih banyak dari Presiden. Dari rezim otoriter Jokowi. Katakan dulu kawan-kawan. Kawan-kawan sampai detik ini belum muncul buka-buka yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, atas pelanggaran pelanggaran HAM dan juga aksesibilitas yang terganggu dari pendidikan kita kawan-kawan. Maka dari itu, teman-teman kuatkan border kembali. Kita coba untuk memberikan gebrakan. Kita sampaikan bahwa mahasiswa adalah orang-orang intelek. Ada orang-orang yang bisa memberikan pertunjukan posisi kepada kawan-kawan. Itu kawan-kawan. Ini mahasiswa. Ini rakyat Indonesia. Ini perempuan Indonesia. Silakan. Ditarik kawan-kawan. Oke teman-teman, kita satu, kita bareng-bareng satu komando, satu tujuan. Oke teman-teman, semua yang berkumpul di depan, pegang talinya. Apa-apa teman-teman, apa-apa. Satu, dua, tiga. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Hati-hati Pak Karmus. Terus. Kawan-kawan, hati-hati kawan-kawan. Komando Ogon, berhenti Ogon. Berhenti lo Ogon. Satu komando. Satu komando. Satu komando, tahan kawan-kawan semua. Hati-hati. Kawan. Sabar kawan-kawan.
Tahan kawan-kawan, tahan kawan-kawan, sabar kawan-kawan. Kita harus satu komando kawan-kawan. Komando dari Mokom kawan-kawan. Yang depan. Baik kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan semua. Kita ingin coba buka. Kita ingin coba buka. Hati-hati teman-teman semua. Itu beton. Itu beton. Hati-hati tertinggal. Hati-hati tertinggal teman-teman. Oke, buka. Kawan-kawan. Kawan-kawan hati-hati kawan-kawan, itu beton berat sekali kawan-kawan, hati-hati teman-teman di depan. Oke kawan-kawan, teman-teman di belakang mungkin bisa kasih ruang untuk teman-teman ke belakang. Teman-teman yang di belakang yang memegang tali, mohon untuk menghindari sebentar. Biar teman-teman yang ini bisa mengevaluasi beton yang terbentuk. Satu komando kawan-kawan. Ayo satu komando, bagi ayo. Satu komando. Satu, dua, tarik kalian, tarik. Lagi, ulang. Baik, teman-teman, diatur kembali. Bapak polisi, jangan ada arahan apapun. Kami mau ada perwakilan yang datang menemui kami. Kalau tidak ada perwakilan, maka kita akan keluar untuk perlintas ke dalam. Panggilkan Bapak Jokowi ke situ, teman-teman. Panggilkan Bapak Jokowi ke situ, teman-teman. Baik, teman-teman. Sabar, teman-teman. Sudah siap semuanya? Siap. 1, 2, 3, tarik. Cukup. Kita mundur dulu, kawan-kawan. Satu komando. Tahan kawan-kawan. Baik Pak Polisi, kita di sini aksi damai Pak. Kita mundur. Mundur kawan-kawan ke belakang Mokom. Jangan mundur. Mundur dulu. Kita atur ulang kawan-kawan. Kita mundur untuk merobohkan juga nanti kawan-kawan. Kawan-kawan mundur dulu. Ya mundur dulu kawan-kawan. Istighfar kawan-kawan. Kawan-kawan, kita mundur dulu ke belakang Mokom kawan-kawan. Kawan-kawan, kita mundur dulu. Baik Pak Polisi, kita di sini menuntut untuk perwakilan dari istana untuk menemui kami Pak. Jika tidak kita akan merobohkan beton ini juga. Kawan-kawan, satu komando. Dipasang lagi bordernya kawan-kawan. Mundur dulu kawan-kawan. Satu komando. Kawan-kawan mundur dulu. Bikin border dulu kawan-kawan. Kawan-kawan, saya minta waktu ngomong. Nah, jadi gini. Kawan-kawan, ini minta waktu ngomong. Ya, betul. Jadi ditarik yang ini aja biar terbuka. Kawan-kawan. Okay. Bapak, satu komando. Mundur dulu, kawan-kawan. Komando di Mokom, kawan-kawan.
kawan-kawan. Kawan-kawan. Ini ke sana ini. Ini ke sana. Oke. Kawan-kawan sabar kawan-kawan. Kawan-kawan talinya lepas dulu kawan-kawan. Kawan-kawan, talinya lepas dulu. Talinya lepas dulu kawan-kawan. Mundur dulu kawan-kawan. Mundur dulu semua belakang mokom kawan-kawan. Satu komando. Komando di mokom kawan-kawan. Kawan-kawan dengarkan dulu kawan-kawan. Komando di mokom. Komando di mokom kawan-kawan. Mohon perhatiannya sebentar. Untuk di belakang mokom dulu. Kita buat border kawan-kawan. Kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik kawan-kawan. Sebelum kita merobohkan beton ini dan tidak ada itikad baik dari istana, man. Kita akan mendengarkan orasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Andalas yang jauh-jauh datang untuk memberikan aspirasinya untuk bapak-bapak yang ada di sana. Kita sambut Presiden Mahasiswa dari Universitas Andalas. Di mana kawanku? Sorry kawan-kawan semua ya. Kita kawan-kawan dulu yang polisi tadi kawan-kawan. Polisi mengayomi. Pak polisi. Jangan lari kami. Hei lagi. Polisi mengayomi. Pak polisi. Jangan lari kami. Kita berjuang dalam mencapai kebermanfaatan hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Untuk kepada hari ini hak yang seringkali dikibul oleh pemerintah. Hidup rakyat Indonesia. Untuk penegara yang beradaban dan juga baik, maka baiklah untuk bangsa. Hidup perempuan Indonesia. Oke, kawan-kawan semua ya, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Nanti kita coba cooldown terlebih dahulu. Setelah ini kita kumpulkan tenaga untuk kita robohkan. Bukan ini kawan-kawan, betul sepakat kawan-kawan. Kita dobrak, kita ajak, bukan kita jatuhkan oligarki terutama yang dari Indonesia ini. Kawan-kawan semuanya, semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat. Karena dia sehat pada hari ini adalah negara kita. Karena penguasa yang semena-mena terhadap kekuasaannya, sepakat kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan saya ada satu yel-yel, silakan untuk dengarkan. Ini namanya lagu Pelangi ya. Dengarkan saja kawan-kawan. Judulnya Presiden yang Gagal. Jokowi, alangkah bobrokmu. Protak demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, tampang kianat. Jokowi, tampang kianat. Lagi-lagi kawan-kawan. Jokowi, alangkah bobrokmu. Berkat demokrasi, setia oligarki. Pemimpin yang zalim, itulah Jokowi. Jokowi, sama dengan anak. Hidup mahasiswa. Oke, kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas jauh-jauh. Ya, tolong sabar kawan-kawan, satu komando kawan-kawan. Tidak ada komando. Komando di mokong kawan-kawan, sepakat kawan-kawan. Oke, kita ada Tuni Bersasanala selaku koordinator isu politik dan demokrasi kawan-kawan semuanya. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa saya, kita melihat sekarang ada fenomena mahkamah adik, ada fenomena mahkamah kakak kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Betul! Yang untuk mahkamah kakak sudah berhasil. Dan yang akan ada di depan kita adalah mahkamah adik. Apakah kita
membiarkan hal itu terjadi, kawan-kawan. Yang membiarkan Sika ini merubah yang harusnya rule of law, tapi sekarang rule by law. Yang dimana hukum itu digunakan untuk kewenangan-kewenangan dari penguasa, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat, kawan-kawan? Oleh karena itu kita akan biarkan itu semua terjadi, sepakat? Oke, kawan-kawan, kita robohkan kembali. Kita sesuai komando, komando nanti, kawan-kawan. Oke, kami tak satu suara, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kembali komando. Baik, kawan-kawan semua. Hei, kawan-kawan semua. Satu komando, kawan-kawan. Satu komando. Komando saya pindahkan. Kawan-kawan, komando semua dipindahkan. Dengarkan toa dari kawan-kawan. Dengarkan toa, kawan-kawan. Teman-teman ini tarinya panjang, silakan teman-teman ke belakang. Silakan. Kawan-kawan dengarkan komando, kawan-kawan. Oke, teman-teman bersiap. Teman-teman bersiap semuanya. Oke. Ayo bersiap, teman-teman semuanya bersiap. Teman-teman. Teman-teman yang sebelah kiri, kendorin dulu teman-teman. Kendorin terlebih dahulu. Kendorin yang sebelah sini, kendorin sebentar. Aman? Oke. Bapak polisi, inilah barisan mahasiswa yang bisa menjadi wujud dari peradaban Indonesia. Hari ini kami sudah capai, kami sudah menyesal bagaimana pemerintahan ini mengatur hak-hak masyarakat. Katakan dulu kawan-kawan. Kalau misalkan ternyata Bapak Jokowi, kita yang samperin mereka rame-rame, betul kawan-kawan? Kita samperin mereka, kita rusuhkan ini keadaan. Dan kita sampaikan bahwa posisi mahasiswa adalah wujud dari peradaban dan tokoh dari peradaban. Ayo, komando di depan. Oke. Oke, Bapak. Oke, oke. Kawan-kawan. Sebentar, kawan-kawan. Kerjain yang rapi dulu. Oke, teman-teman, komando dari sini. Komando dari mobil, komando. Teman-teman, sebentar. Teman-teman, satu komando. Satu komando, satu tujuan. Satu komando, satu tujuan. Kawan-kawan, komando dari Mokom, kawan-kawan. Satu komando, kawan-kawan, satu komando. Siapa yang tunjuk, Pak? Institusi, punya kelompok. Pak, Bapak Polisi, sebelum kita tumbukan besi beton ini, Pak Polisi, kita mohon untuk keluarkan perwakilan atau kalau bisa Pak Jokowi untuk turun dia hadir pada hari ini. Tolong temukan kita untuk menemukan perwakilan dari istana, Pak. Jokowi seperti biasanya kabur. Kajian kita, di sini kita susun berhari-hari untuk melaksanakan untuk kajian kita di istana, Pak. Baca, Beko, senyum. Pak, senyum, Pak. Senyum, jauh, senyum. Baik, kawan-kawan. Komando, dimokok, kawan-kawan. Satu komando. Nah, gitu, Sob. Ikhlas. Wih, mantap, mantap. Lanjutkan. Karek. Yang pasang kosongi. Teman-teman yang sebelah, sebelah kanan, teman-teman bisa dikosongkan terlebih dahulu. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi nusantara. Salam merdesa, adil, makmur, beradab.